jadi sama buat gue selama tahun 2021 alhamdulillah situasi tanggung emas berjalan dengan aman dan kondusif. Kita selalu melakukan upaya-upaya baik itu upaya preventif, preventif dan represif dalam menyikapi segala kejadian yang dapat mengganggu situasi tanggung emas. Salah satu kasus yang menjadi atensi oleh pimpinan Polri, termasuk dari mulai Pak Kapolri, Bapak Kapolda, kami memfokuskan terkait kejadian dan aksi geng motor yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Di mana dari tiga lokasi ini kita mengamankan kurang lebih masyarakat atau geng motor ini 28 orang. Dari 28 orang ini kita tetapkan sebagai tersangka sebanyak 16 orang, terdiri dari 2 dewasa, kemudian 12 pelaku anak, dan yang kedua masih GPO. Kemudian barang bukti yang diamankan adalah 4 buah celurit ya, kemudian 2 buah golok, ini ada goloknya ya, golok. Kemudian juga beberapa kendaraan bermotor yang di sisi kanan saya dan beberapa handphone. Kemudian di wilayah Cikupa kita amankan 3 orang. Dari 3 orang ini kita tetapkan 1 orang sebagai tersangka, yaitu bibirnya adalah celurit ya, ini. Kemudian untuk wilayah Bararaja kita amankan 6 orang. Kemudian kita tetapkan sebagai tersangka ada 4 orang. 2 tersangka saat ini kita tahan dan 2 DPO. Di mana di Bararaja ini kita amankan adalah celurit. Nah ini ya, termasuk bom molotov. Nah, ini yang sering terjadi ini. Ini yang bahaya sekali ya. Dan ini aksi pelemparan bom molotov ini bukan hanya sekali ini saja. Ternyata sudah mereka melakukan ini sebanyak 4 kali ya.